kalau gajinya 10 juta Batman-nya habis kecelakaan guys. Udah kita zoom, kita zoom. Perusahaan swasta gajinya 100 juta pulang kerja meninggal dunia. Dia lagi di perjalanan. Luka-luka Batman-nya. Hai, gue Boy Pratama. Ini adalah vlog pertama gue. Jadi kalau vlognya jelek, jangan dibully ya. Ini sekarang gue lagi di rumah. Dan sebentar lagi gue dijemput sama teman gue namanya Chandra. Dia juga hobi nge-vlog loh. Dan dia lebih duluan nge-vlog daripada gue. Dia mau ngajak gue makan keluar gitu. Tapi gak tahu nih mau makan kemana. Udah, view aja terus videonya. Saya ngeri. Sedap, boy. Sehat, boy. Lumayan nih. Oke, guys. Sekarang gue udah bersama Chandra ya, tadi yang udah gue bilang di rumah barusan. Oke, ini dia teman gue Chandra. Say hi dulu. Oke, Chan. Halo. Jadi, kita tujuan kita kemana hari ini, Chan? Kita mau makan dulu nih, kita cari makan. Oke, berhubung gue sekarang bersama Chandra, dia juga sering nge-vlog channelnya itu review makanan. Oke, sekarang kita menuju kemana, Chan? Ke Mall SKA. Oke, kita ke SKA. Silakan masuk. Oke, makasih mas. Dapat nggak kita parkir ya? Oke, Chan, gimana Chan? Dapat parkir kita kira-kira Chan? Ini belum tahu nih, di depan kita ada berapa mobil? Ada mobil lah, nggak tahu lah pokoknya. Bentar ya. Cari parkir, astaga. Sini aja lah. Oh iyalah, sinilah kita. Langsung di pintu itu aja kita. Oke guys, sekarang kita udah di Mall SKA ya Chan. Yuk. Oke, Chan, sip. Kita main sana aja. Oke. Udah di Ichiban Sushi. Tadi Chandra kebetulan ngajak ke Ichiban Sushi. Ini dia Ichiban Sushi. Chan, pilih makan aja, Chan. Oke. Gue bento aja deh, boy. Ikan katsu ramennya satu. Ini sebenernya ke bento satu. Satu ya. Yang dingin deh. Chicken katsu ramen minumnya TS. TS sama inilah satu cobain saja. Coba yang ini. Yang kayak ginian. Tapi yang jangan ikan, yang ayam aja. Ya, ini mas. Wasabi. Iya. Aku gak suka juga wasabi. Iya. Wasabi. Ini tadi berhubung Sumboy gak suka ikan, jadi dia pesan ini spicy chicken sushi. Kebetulan berisik banget. Di bawah itu ada kayak apa ya, festival musik ya di Mall SKA nya ya, Chan? Kayak acara apa gitu? Acara ya. Aku lah ya kalau bising. Suka pedes loh. Nah. Tapi satu hal yang harus kalian tahu guys,
kami tinggal di Pekanbaru di wilayah Riau ya, Den. Di Riau ini nih, vlogging ini masih asing. Kiri kanan kami, di belakang kami itu rata-rata ngeliat kami asing banget ya, Den. Di Pekanbaru sendiri masih apa ya? Masih hal baru ini. Masih yang benar-benar asing gitu. Mungkin masyarakat sini masih lebih sering melihat orang pakai handphone, ngomong sendiri, pasti dia ngira, "Woi, ini orang bigo." Kalau kamera pasti, apa sih orang gila nih? Jadi rasanya gimana, Jan? Berhubung gua udah pernah di sini, Mike. Dan kalau pesen juga mau lengkap ya, bento gitu. Sushinya ada, sashiminya ada, dan pilihannya kayak apa sih namanya, lupa. Sama kayak dumplingnya juga, saladnya juga ada. Enak sih, keluar. Ramennya enak. Di sini harganya terjangkau, rasanya enak. Ya, beda lah dengan yang sushi yang ada yang satu lagi. Itu mahal banget. Ya, sesuai lah. Ya, dan bagi khususnya bagi orang-orang yang seperti gue ya, yang nggak bisa makan ikan, di sini terbantu banget makan sushi karena di sini ada ayam. Dia lagi di perjalanan. Luka-luka, Batman.